Assalamualaikum and hi everyone. My name is Rabeto. Today I want to share with you guys about development of play occupation. So, saya akan terangkan in fact just to 18 months lah. Firstly, kita ada play occupational. So, pertama, dalam play occupational kita ada relational and functional play. So, apa itu relational and functional play? Relational maknanya berkait dan functional function. Fungsi sesuatu permainan itu sendiri. So, ketika umur 12 hingga 18 bulan ini, budak dah mula tahu tentang function dan fungsi sesuatu barang lah. Fungsi sesuatu barang. So, dan bila diorang tahu, diorang akan main barang-barang tu macam main barang tu diorang punya diri sendiri lah. Contoh macam cawan. So, cawan cara dia minum kan? So, kat sini, budak-budak ini akan main cawan, cawan betul dan akan berpura-pura untuk minum. So kat sini kita akan panggil, di sinilah lahirnya pretend play. Maknanya berpura-pura, permainan berpura-pura menggunakan barang yang betul. Contoh macam cawan, dia boleh minum. So dia akan minum. Dia akan minum, dia akan buat-buat minum. Ataupun dia ada sikat, sikat rambut. So dia sikat rambut, dia pura-pura sikat rambut dia. Dia akan pura-pura dekat badan dia sendiri dululah sebab dia nak expose benda tu kat diri dia. Saya nak tahu apa function lagi selain daripada boleh minum, cara pegang dan sebagainya. Kat sini dia akan belajar function-function barang lah. Okay. Dan apa itu relational bah? Dia relate kan. Dan ketika umur-umur macam ni, umur 12 ke 18, dia dah boleh relate kan. Maknanya contoh cawan untuk minum. Dia dah boleh relate kan. Maknanya patung pun boleh minum cawan. Dia dah boleh combine action. Dua ketiga action. Simple action dalam satu aktiviti. Contoh macam contoh. Dia tahu kereta boleh gerak ke depan dan ke belakang. Betul tak? Lepas tu kereta ada garage untuk simpan kereta. So dia tahu. Dia tahu dua function. Satu simpan kereta. Satu kereta boleh berjalan. So kereta tu dia bawa jalan-jalan. Lepas tu dia simpan dalam garage. Kat situ dah ada dua function yang digabungkan ataupun dua action yang digabungkan dalam satu aktiviti. Kat situ lah dia mula expose diri dia. Selepas dia main dengan pretend main barang-barang ni, dia akan mula main dengan barang-barang lain tapi terhadap benda. Bukan terhadap diri diorang dah. Kat sini diorang akan tahulah. Nombor dua, kita ada gross motor play. Apa itu gross motor? Gross motor adalah kita menggunakan dua joint ataupun lebih daripada dua joint untuk menggerakkan sesuatu. Contohnya badan kita sendiri lah, gross motor. Kita gunakan otot yang banyak, otot yang besar. So maknanya tangan waktu kita berlari, berjalan, contoh-contoh gross motor play lah. Maknanya menggunakan otot yang besar lah. Maknanya kita menggunakan pergerakan yang sangat besar lah seperti berjalan, berlari, melompat, squat dan sebagainya. So kat sini budak-budak ketika umur 12 ke 18 tahun ni, Dia dah mula boleh untuk explore seluruh dia punya space. I mean dekat cerita dari bilik kan. Dia dah mula start untuk crawling, untuk merangkak ke seluruh tempat busuk yang ada. So dia nak explore, nak tahu apa lagi ada, apa lagi yang perlu, apa lagi yang dia boleh, you know, dia boleh troka. Sebab budak-budak sangat ada inquisitive yang tinggi. Dia rasa ingin tahu yang sangat tinggi. So that's why gross motor ni adalah penting lah. Ada penting untuk budak-budak tu sendiri lah. So dia akan mula lah. Dia akan mula roll. Dia akan mula duduk baring. Lepas tu duduk balik. Lepas tu dia merangkak ke sana, merangkak ke sini. Dia sangat-sangat aktif lah ketika ni. Budak kan. So, ini gross motor dia. Lepas tu, yang nombor tiga adalah social play. Social ni apa? Mana komunikasi, berinteraksi antara satu sama lain. Kat sini kan, dia akan ada social play iaitu parallel. Apa itu parallel? Parallel ni adalah tahap. Dia ada beberapa tahap dalam social play ni. Salah satu adalah parallel. Parallel ni bermaksud kanak-kanak ni bermain benda yang sama. Sebelah menyebelah yang sangat dekat, maknanya sebelah menyebelah, maknanya saya, sebelah saya ada budak lagi. Dia main benda yang sama, dia main memasak,
tapi diorang tak main bersama-sama. Diorang main bersama dalam satu space, dalam satu ruangan, tapi diorang tak main bersama-sama. Diorang tak berkongsi. Dia tak berkongsi toys. Diorang main sekadar main diorang punya. Tapi diorang tahu lah ada orang sebenarnya tengah main benda sama. Dan diorang akan tak tengok lah. Dia mula tengok, dia dah ada pandangan-pandangan, dia dah tahu dah. Ya, dia orang main sebelah lah. Oh, dia main macam ni. Dia main macam tu. Sebab dia akan mula imitate. Ha, orang macam ni dia akan start imitate. So, dia akan imitate modeling lah. So, bila kawan dia main macam tu. Oh, macam tu lah. Dia pun nak main macam tu juga. Tapi dia barang dia sendiri. Dia tak akan share toys. Ketika ni, dia belum lagi ada skill untuk share toys dengan others. So, itulah social play dalam ni. So, dia akan sampai ke tahap parallel play lah untuk umur 12 ke 18 tahun. Ini adalah tahap untuk dia integrate skill tu dalam diri dia. So, next is performance skill. So, performance skill ada 5. Pertama adalah regulatory, sensory organization, kedua fine motor and manipulation, ketiga cross motor and mobility, keempat adalah connective, dan kelima adalah social. So, yang pertama sekali kita pergi yang pertama, iaitu regulatory and sensory organization. So, yang pertama adalah messy play. Mereka akan mula enjoy dengan messy play. Apa itu messy play? Messy play adalah permainan yang berselerak lah. Maknanya kotor, macam paint, yang macam, you know, bersepah, yang berserap, air itu sana, air sini. Macam main dengan air, main dengan lumpur dan sebagainya lah. Kat sini dia akan mula pergi kat ground. Sebab ground ada lumpur dan sebagainya. Dia akan suka, dia akan enjoy. Dan sebenarnya itu best, seronok. Yang kedua adalah dia akan dia akan bagi tingkat panas kepada extreme sensation lah. Macam contoh panas, sejuk, peluh, dahaga dan sebagainya lah. Yang kedua adalah fine motor and manipulation. Fine motor adalah menggunakan tangan, jari-jari, bukan tangan fully, maknanya jari-jari menggunakan otot yang lebih kecil. Dan mostly fine motor adalah Fimoto adalah menggunakan table task lah. Table activity. Macam contoh trading beats, melukis, warna yang atas meja yang tak perlu berlari. Tak perlu buat gross activity lah. So kat sini, diorang akan boleh pegang crayon dan diorang boleh share conteng. Biasalah budak untuk conteng kan. Ketika umur ni dia dah ada skill menconteng tu. Dia boleh pegang. Dan waktu ketika ni juga, dia akan mula bertukar. Dia akan mula bertukar dan mendapat cara pegang yang betul lah ketika umur ni. Macam waktu umur 0 sampai 12 bulan, dia akan pegang dengan cara palma grasp. Maknanya dia akan genggam macam ni, dia punya pencil ataupun pen ataupun anything yang benda yang bentuk sering ni. Dia akan pegang macam ni. Tapi bila dah umur 12 ke 14, dia akan mula belajar cara pegang yang betul, lebih betul. Maknanya dia akan pegang macam ni ke. Dia akan pegang macam ni atau macam ni. Dia akan next lah. Next after this one lah. Sebab ni paling paling bawah sekali lah. Iaitu palma grabs. Lepas tu next. Dia akan dah boleh pegang dua barang dalam satu masa. Maknanya dua toys. Dia boleh pegang dua toys dalam satu masa. Yang ketiga. Dia dah boleh masukkan balik mainan dalam container. After dia mainkan contoh dah main-main. Kan kita tengok budak-budak suka masa. Ambil barang masuk. Kat sini waktu ni dia tengah belajar cara kemas barang ataupun cara letak balik barang kat tempat asal dia. Ataupun bukan tempat asal lah. Kadang dia ambil barang letak je mana kan. Sebab dia letak dalam container. Dia tengah dapatkan skill tu. Dia tengah dapatkan skill angkat barang, letak. Angkat barang, release. Lepas tu yang ketiga, dia akan mula ada skill untuk selesaikan puzzle. Tapi bukan puzzle yang sangat susah lah. Bukan yang 20 pieces no. Jigsaw puzzle yang 2 pieces yang sangat-sangat mudah, lebih simple lah. Ialah yang kita sekali you dapat contoh macam puzzle yang 2 pieces tu. So puzzle yang 2 pieces tu hanyalah kanan dan kiri kan. So dia just gabungkan saja, terus boleh terus siap kan. So macam tu. Lepas tu yang ketiga kita ada open and close container. Waktu ni dia dah boleh. Tapi container yang lebih mudah lah. Bukan container yang agak susah ke. Bukan macam Play-Doh punya bekas yang sangat ketat. Maknanya dia boleh buka. Dia boleh buka. Dan dia boleh tutup. Tapi tutup adalah lebih senang diorang dapat lah. Sebab tutup just ambil lid and paste and push.
Manakala buka ni perlukan sedikit kekuatan lah untuk menolak dia naik atas. Kena tarik. Tapi diorang dah ada skill ni. Waktu umur 12 hingga ke 18 bulan. Diorang dah ada skill untuk buka dan tutup kontainer sendiri. Lepas tu yang ketiga. Yang tak akhir sekali adalah point picture. Dia dah boleh tunjuk apa yang dia nak. Dia dah boleh macam tu point dekat langit. Dia dah boleh point dekat burung. Dia dah reti guna dia punya finger ni. Dia tahu function dia boleh tunjuk. So that's why dia akan gunakan lah. Lepas tu akhir sekali dia dah boleh guna dua tangan. Kan tadi dia dah boleh pegang barang guna dua tangan kan. Sekarang dia dah boleh guna dua tangan dia ni dan manipulate tangan dia sendiri. Maksudnya satu dipegang, satu lagi untuk benda lain. Macam tu, kite toys kan. Kan ada dua pieces. Dia dah tahu dah, satu pegang, satu tarik. Dia dah boleh buat dua action yang berbeza dalam satu aktiviti. Dia dah pandai guna tangan dia sendiri, dia pandai manipulate. Dia pandai macam, oh tangan dia boleh buat benda lain lah, bukan benda sama je. Macam tu. Lepas tu yang ketiga, kita ada cross motor and mobility lah. So, ni macam saya cakap tadi, cross motor tu maknanya pergerakan yang besar. Macam berlari, panjat, squat dan sebagainya lah. So, kat sini ketika umur 12 ke 18 bulan ni, budak dah mula boleh untuk duduk dekat chair, dekat kerusi baby yang kecil tu. Yang kedua, dia dah boleh main sambil berdiri. Kan dia kadang-kadang dia perlukan bantuan lah, yang pasti kan. Sebab masih tak kuat lagi untuk kaki dia. Pembelumbatan. So kadang dia berpaut dekat meja. Maksudnya dah main kat atas meja tu. Lepas waktu ni dia dah boleh berjalan. Dah boleh squat. Dah boleh angkat barang daripada tanah. Dia boleh squat. Dah boleh tunduk ambil barang. Kalau jatuh. Lepas tu kat sini juga dia dah boleh menolak dan menarik lah. Sebab tu bila dah ada. Dia dah boleh tolak dan tarik barang besar dekat floor. Maknanya dia dah ada kekuatan. Mana otot dia dah mula kuat. Dan dia dah boleh buka, dan pasti dia akan dah boleh buka penutup. Dia akan boleh buka tutup container lah. Dia pastilah kalau dia dah boleh push and pull bigger toys lah. Dari situ lebih suka dan open and close container. Atau akhir sekali dia dah mula lari-lari anak. Dia dah mula nak cuba nak berlari. Sebab dah berlari, so nak try lari. Atau akhir sekali dia dah boleh naik tangga dengan hanya pegang tangan. Antara pegang tangan parents ataupun dia akan pegang tangan tempat pemegang tu lah. So next one yang keempat. So seterusnya yang keempat adalah kognitif. So ketika umur ini, budak ni macam saya cakap, dia dah boleh imitate. Dia boleh meniru apa yang model lain buat. Ini kan contoh kan dia tengok parents minum air. So dia dah boleh tiru. Sebab tu dia ambil cawan yang tak ada air, dia pura-pura minum. Sebab dia dah imitate. Dia imitate parents atau imitate orang sekeliling dia yang minum air guna cawan. Lepas tu, able to pretend play with real props. Macam saya cakap tadi, contoh air, cawan. Dia main dengan cawan betul. Bukan cawan palsu ataupun apa, memang betul-betul cawan. So, parents kan kadang kita tengok ada budak yang minum air. Kan, minum air tapi cawan tu dah habis air dah. Tapi tak minum juga kan. Dia macam berharga sangat ke budak ni. Kadang sebab dia ni, dia tengah explore lagi. Dia tengah minum. Dia tengah pura-pura minum. Lepas tu yang ketiga adalah recognize name of various body parts. So waktu ni dia ada body awareness. Dia dah mula belajar. Dia mula belajar tentang body dia. Dia ada jari, ada tangan. Waktu ni dia akan main. Cara main dia macam ni, dia akan pegang kaki dia. Dia akan pegang tangan dia. Dia akan explore apa tangan dia boleh buat. Kita try pegang tu, try pegang ni. Apa lagi tangan boleh buat? Kaki dia boleh buat. So, dia akan mula berlari. Merangkak, dia akan pegang tu, pegang ni. Dia pegang barang untuk berjalan. Saya nak tengok apa lagi dia boleh buat. Sebab dia tengah mengenal pasti badan dia sendiri. Lepas tu, ketika ni juga, dia mula belajar tentang try and error in problem solving. So, waktu nak selesaikan masalah tu, dia try and error. Contoh macam shape shooter. Shape shooter ni kena masukkan kan. Kalau salah kan tak lepas. So dia akan try. Tak lepas lah. Try ni. Lepas. Macam tu. So dia akan try and error. Sama juga macam puzzle. Sama ke ni? Asal tak lepas ni? Cuba dipusingkan puzzle tu. Lepas.
Oh, dia kata baliklah macam tu, contohnya. So, dia kat situ belajar try and error untuk selesaikan masalah. Ini skill yang sangat penting untuk life akan datang lah. Bila dah besar nanti, ini sangat penting lah. So, kena integrate. Satu yang kedua terakhir adalah dia dah mula faham, macam saya cakap, dia dah mula tahu fungsi dan dia mula faham tentang macam mana suatu objek tu works. Satu objek tu berfungsi, satu objek tu berjalan. Contoh macam saya tetap bagi cawan lah. So cawan fungsi minum air. So dia tahulah benda tu. Memang cawan untuk minum air. So kalau dapat cawan dia akan minum air. Dia takkan dapat cawan dia akan letak. Dia takkan cawan tu untuk ni something else. So cawan tu boleh scoop. So dia kan cawan tu scoop macam tu. Dia mula dah tahu oh ni boleh guna. Ni boleh guna. Ni boleh guna. Sama juga macam yang terakhir tu understand. Understand function of object. Dia mula faham lah. Contoh. Sikat rambut untuk sikat. Toys. Kereta untuk main kereta. Pensel. Pen crayon untuk mencontek. So dia ada function tu. Dia dah mula mengenal. Dia dah mula simpan dalam memori dia. Tentang function sesuatu barang tu sendirilah. So terakhir sekali adalah social. So waktu ni mula-mula dah ada, dia dah boleh respon. Dia dah boleh respon orang punya expression. Macam tu parents buat benda silly yang lawak. Dia dah boleh gelak. Dia boleh haha, dia boleh macam dia boleh smile. Lepas tu waktu ni social dia masih belum integrate betul-betul kan. Saya kata dia dah mula main member, main kawan tapi belum like macam belum kongsi tu. Tapi sebab parents adalah orang terdekat dia. So dia dah mula kongsi toys dengan parents. Ketika ni dia belajar yang dia boleh kongsi toys dengan orang. Tapi waktu ni dia boleh kongsi toys dengan orang lah. Tapi dia belajar dengan dia kongsi toys dengan parents terlebih dahulu. Atau akhir sekali dia akan, dia dah boleh berjalan jauh daripada parents. Okay baby, kalau parents tinggalkan dia akan mula takut. Okay betul tak? Dia akan menangis sebab tak ada parents. Tapi ketika umur saya ni dia mula, satu dia mula explore untuk semua bahagian bilik. Sebab parents kat tempat lain. Dia mula explore. Dia boleh explore, dia boleh mencari, nak expose diri dia terhadap new thing. Dia tengah sangat-sangat tinggi lah dia punya rasa ingin tahu tu. So waktu ni dia dah boleh dah, jauh daripada parents dia sendiri. Itu sajalah untuk development of occupation 12 hingga ke 18. So seterusnya saya akan terangkan pasal toddlers 18 to 24 months. So untuk play occupational, pertama kita ada functional play. Kedua, gross photo play. Ketiga, pretend or symbolic play. Keempat, ada social play. So, untuk yang pertama, untuk functional play macam tadi, 12 ke 18 juga. Cuma beza dia tadi, tadi dia baru relate, kan? Dia tahu function, dia relate. Kalau functional play ni dia dah tahu function, dia dah relate, dia dah boleh buat dah. Mana dia dah tak guna simple action. Dia tak guna yang action yang mudah. Macam contoh kereta tu orang masuk garaj. Tak. Dia dah mula multikan action tu untuk buat satu aktiviti yang lebih kompleks. Lebih sedikit kompleks. Tidak kompleks sangat. Tapi dah mula kompleks. Dah mula banyak lah. Maknanya maybe dah masukkan action dalam 4-5 action. Dalam satu aktiviti. Lepas tu dia akan perform. Buat action semua. Dia akan perform lah. Dia akan perform untuk buat semua action tu. Sebab dia tahu function dengan cause and action dia. So, tu lah dia akan sebab dia explore waktu umur 12 ke 18. So, 24 ni dia integrate. Dia dah mula mahirkan skill tu dalam diri dia. Yang kedua, gross motor play. Gross motor play, dia akan enjoy sensory input yang diberi, yang dibagi kat diri dia tu, dia akan mula enjoy. Contoh macam, sensory balancing, iaitu propio kan, dia akan mulalah naik atas titi, jalan atas titi yang ada balancing, yang kena balance. Budak first dia akan takut tau, dia akan takut macam nak jatuh sebab dia takut jatuh apa semua. Tapi mula budak-budak umur macam ni dia mula suka, dia takut jatuh tapi bila sama seronok benda tu, jatuh nak main lagi sebab dia mula enjoy. Yang ketiga adalah pretend or symbolic play. Macam tadi saya cakap, dia dah mula pretend, dah mula main tapi dia main kat dia kan tadi. So yang ni dia dah mula macam,
dia buat pretend play tu pada objek, bukan pada diri dia dah. Macam tadi dia buat pada diri dia, minum air dekat diri dia, sikat rambut dekat diri dia. Tapi sekarang dah tak. Sekarang dia dah mula bagi minum air dekat patung. Anak patung dia, baby tu dah mula dia bagi. Dia minum air. Lepas tu patung menari, patung makan, patung hug. Dia dah boleh main dengan patung tu, buat aktiviti macam manusia yang dia buat. Dia dah boleh transfer action tu terhadap mainan tu sendiri. So yang seterusnya, yang diorang main tu kadang-kadang objek yang betul. Mana mangkuk, pinggan yang seharian kita, remote TV. Dan dia boleh apply, dia akan... So dia boleh apply action tu dalam objek. Kepada objek, kepada toys dia, kepada anak patung dia. So seterusnya adalah social play. So social play pula, kan tadi kita cakap dia akan mula, dia akan mula belajar tentang parallel play, betul tak saya cakap? Yang tadi sebelum ni 12 ke 18 bulan. So dalam social play untuk 18 ke 24 bulan, dia dah mula untuk buat benda tu. Before this dia nak buat, tapi dia macam tengok kot macam tu kan. Tapi untuk umur ni dia dah buat. Dia dah mula. Mana satu space dah mula dekat dengan orang. Dah main benda lah tu. Dah main benda sama. Tapi tak communication. Maknanya dia tengok orang tu, orang tengok dia tapi tak communication. Tak cakap, tak apa. Tapi dia orang main. Main sebelah menyebelah. Kat sini dia dah mula. Social play dia dah mula. Dah mula dia nak buat. Dia nak buat dah parallel play tu. Lepas tu dia akan mula imitate parents, imitate orang yang terdekat dia lah, yang sekeliling dia. Lepas tu macam saya cakap dalam parallel play apa, dia tengok kawan lain kan. So waktu tu lah dia imitate kawan-kawan lain yang buat aktiviti tu. Contoh kawan lain mewarna, dia buat bunga. So dia macam bunga lah, macam dia tak pernah buat bunga. So dia buat bunga macam tu. Tapi dia tak tanya, tak cakap pun kawan tu yang dia nak buat bunga ke apa, tak cakap apa-apa pun. Tapi dia buat, dia imitate, dia follow orang. Lepas tu, akhir sekali dia dah mula. Akhir sekali bila di akhir lah, akhir 24 months ni, dia dah mula belajar untuk take turn. Untuk betul ansur. Maksud saya kat sini adalah dia dah mula. Dah mula untuk bergila-gila dalam bermain. Sebab after parallel play, kita akan naik satu lagi stage. Iaitu, so dia akan naik next level, iaitu associate play. Associate play ni apa? So kat situ after 24 month ni, dia akan mula belajar untuk main apa? Main toys yang sama dengan kawan, tapi bergila-gila guna barang yang sama. Macam tadi, main benda yang sama, barang asing-asing, tapi benda sama, so tak payah kongsi. Tapi waktu ni dia mula belajar untuk main benda sama dan kongsi barang. Untuk take turn lah, dia baru mulalah. Kat sini dia baru belajar, baru start. Sebab dia dah ada skill untuk main seseorang tu. Dia pandai imitate, dah pandai tengok. Dah ada social tu, dah ada parallel. So dia nak next stage. So next stage tu, dia akan mula belajar untuk take turn lah. Maknanya macam, orang nak pakai. So dia macam ketunggu sekejap, then baru dipakai benda tu. Ketika dah tak ada orang pakai. So itu saja untuk play occupational. So seterusnya adalah performance skill. So dia masih sama. Ada lima. So pertama sekali adalah regulatory and sensory organization. So ketika ni, dia enjoy untuk main solitary play for few minutes. Apa itu solitary play kan? So solitary play ni adalah main permainan tu. Tetapi main sorang-sorang. Main sorang-sorang dah tak interest untuk main orang lain lah. Tapi untuk few minutes je lah, sebab waktu ni dah ada skill untuk main dengan others lah. Maksudnya dia dah ada skill untuk main tapi tak kongsi barang kan. Sebab tu ni dia masih enjoy lah solitary play tapi sekejap. So lepas tu dia enjoy rough and tumble play. Maknanya permainan yang kasar, permainan yang susah kan. So dia pun enjoy. Sebab tu ni dia mula, you know, dia mula ada berfikir-fikir macam tu kan. So seterusnya adalah fine motor and manipulation. So fine motor and manipulation, dia pertama sekali adalah complete to 4 to 5 pieces puzzle. Macam tadi saya cakap, untuk umur 12 ke 18 tahun, bulan,
dia boleh untuk main dua pieces puzzle je kan. Main bercantum yang lebih mudah, simple. So kat sini waktu umur 18 ke 24 ni lebih kompleks. Dia tu 4 ke 5 puzzle. 4 ke 5 puzzle yang dia kena cantumkan sendiri. Tapi dia akan boleh. So lebih simple lah untuk diorang. Dia akan boleh cantumkan 4 ke 5 puzzle. Walaupun agak salah, tapi dia masih, diorang boleh try. Diorang mencuba. Dan diorang boleh buat lah. So keduanya, diorang boleh build tower. Macam Jenga tu kan, barang-barang tu kan, dia stick. Dia letak kat atas, dia tindikan-tindikan sampai jadi tower. Tapi selalu tower dia tak adalah terlalu tinggi. Dalam 4 ke 5 barang je lah tinggi tower tu. So yang ketiga adalah, dia boleh good. Waktu ni dia dah mula ada grabs yang, macam dah saya cakap tadi, dia dah mula waktu umur 12 ke 18, dia dah mula ubah daripada plumber grabs pergi ke grabs yang lebih more efficient lah, yang macam normal punya. Tapi bukan tripod grabs. Tapi dah mula ada macam pincer grabs dia dah ada. So kat sini dia dah mula pegang crayon dengan fingertips and draw simple figure. So maknanya di sini dah boleh ada, dia dah mula pegang pencil tu kat hujung-hujung. Kan before this dia pegang macam ni kan dekat palma. Sekarang dia pegang kat hujung-hujung. Hujung jari dia. So dia boleh pegang macam ni lah. Macam tu. So dah boleh tu. Lepas tu dia boleh draw something simple macam bunga, macam kereta yang simple punya lah, yang macam orange. So yang seterusnya adalah dia dah boleh 3D bits. Dia dah boleh 3D bits. Dia boleh masukkan barang dalam lubang kecil tu, but stick tu boleh masuk dalam lubang kecil dan boleh tarik. Dia boleh buat. Lepas tu seterusnya dah boleh guna simple tools lah, macam contoh pendukul. Dia boleh ketuk tang macam tu. Dia dah boleh buat something lah yang simple gunakan tools. Lepas tu yang ke lepas tu seterusnya adalah dia dah mula menceburi multi part task. Macam dia mula buat aktiviti-aktiviti yang more serious. Macam before this dia main kan. So yang waktu macam ni dah mula ambil sikit lah. Hanyalah certain part dalam aktiviti tu. Bukanlah semua. So dia mula buat sikit-sikit. So tak adalah dia habiskan semua. Tapi dia able to do some part in aktiviti kita lah tu. Task. Lepas tu dan akhir sekali dia dah boleh tutup buku. Dia boleh buka buku. Dia boleh buka buku dan boleh tukar surat buku tu sendiri. So akhir sekali tangan dia dah ada hand manipulation. Dia dah boleh pegang, dia boleh manipulate tangan dia sendiri. So yang ketiga adalah gross motor. Gross motor, so waktu ni dah boleh run, squat, climb on barang-barang lah kan. Tapi kat sini dia still ada jatuh lah sebab waktu ni dia punya otot masih belum kuat. Dia still tak ada strength. Dia tak, otot dia belum integrate, belum matured sepenuhnya. Masih immature. So dia boleh buat. Tapi dia kena berpaut lah. Macam saya cakap, berpaut pada sofa, berpaut pada dinding ke apa ke. Tapi dia mudah jatuh lah sebab masih tak stable. Lepas tu dia akan mula climb jungle dekat gym ataupun slide. Slide kan ke bawah kan. Tapi dia climb arah lawan. Kan selalu nampak. Waktu tu dia tengah tu. Dia tengah expose diri dia sendiri. So lepas tu yang ketiga adalah move on ride on toys without pedal. Macam kereta. Kan kita ada basikal tu kan. Basikal tapi tak ada. You know tak ada yang kayu tu kan. Tak ada kayu tu kan. Dia tolak je kan. Yang tu. So waktu ni dia boleh ride. Dalam basikal yang jenis macam tu. Mana dia boleh tolaklah diri dia. Macam tu naik something yang beroda. Lepas tu tolak diri dia ke depan. Dah boleh. So kaki dah mula ada. Dah ada pergerakan tu. So dia boleh jalan sikit-sikit. Dah boleh berlari sikit-sikit. Dia dah ada balance. Dia dah ada balancing punya, you know, skill. Lepas tu yang kedua tak akhir. Lepas tu dia dah boleh sepak bola. Dia boleh sepak bola ke depan. Dia boleh bend kaki dia. Dia boleh ke depan kan kaki dia. Lepas tu dia boleh throw ball. Tangan dia dah boleh bend. Dia boleh campak. Begitu juga kaki. So dia boleh jump kat trampoline. Dia boleh jump dekat hop dekat ground. Lepas tu sekali dia boleh jalan dan turun tangga.
naik dentera tangga tanpa bantuan. Slowly lah, tapi boleh. Dia boleh, dia boleh slow-slow macam tu. So, seterusnya adalah connective. So, connective first kali dia boleh link multiple step together. Maknanya step 1 contoh. Step 1 angkat kaki. Step 2 bend kaki. Step 3 sepak bola. So, dia boleh link kan. So, kita ajar step by step tapi dia boleh oh macam tu. So, terus angkat kaki, bend kaki, terus sepak. Ha, dia boleh link kan. Lepas tu dia ada. So, keduanya dia dah boleh main permainan objek yang tak bernyawa. Macam contoh anak patung tu kan tak boleh, tak bernyawa kan. Tapi dia boleh bagi anak patung tu berlari, menari, peluk dan sebagainya. So, dia dah mula main. Dia main benda yang tak realistik lah. Macam contoh dah mula kreatif kat sini. Dah mula kreatif. Dia guna barang-barang yang lain yang di-explore tu kan. Objek-objek lain tu dah mula gunakan. So kat sini macam tadi dia guna cawan untuk minum juga. Okay, sekarang dah pandai yang cawan ni untuk scoop atau sebagainya. Dah mula untuk pretend play tu dah mula kreatif untuk main. Pertama sekali adalah continue to object creating to functional purpose. Kat sini masih, dia masih lagi tengah integrate pasal purpose punya function. So kat sini dia boleh dah, dia macam lagi macam sebelum tahu cawan boleh minum. Sekarang tahu cawan dah boleh isi air. So dia isi air dalam cawan. Sekarang cawan dah boleh itu. So dia tahu dah makin banyak information about satu objek. So akhir sekali adalah social. Social kat sini kan, umur ni 18-24 dia dah mula boleh express affection. Contohnya macam rasa sakit. So bila sakit tu dah boleh cry. Bila sakit dah boleh cakap, macam dah boleh tarik tangan. Dia punya, dia boleh express yang macam sakit, contoh jatuh kan dia dah mula dia sakit, dia menangis dan sebagainya lah. Lepas tu kedua dia kata, dia kata pula. Yang kedua dia boleh show lagi banyak emotion macam takut, marah, simpati, joy, happy, gelak, laugh dan sebagainya. Dia ketika ini juga dia dah mula rasa frust. Contoh dia main trading beats tapi tak lepas. So dia mula frust. So macam dia campak ke barang tu sekejap, macam dia akan lepas ke, macam frust sebab dia tak boleh nak selesaikan benda tu. Sebab makin besar makin kompleks problem solving kita. So bila makin kompleks, kita akan mula timbulnya frustration terhadap diri kita sendirilah. Dan frust ni banyaklah dia punya bahagian dia. Ada frust terhadap environment, ada frust terhadap task tu sendiri dan sebagainya lah. So kat sini dia mula boleh frust lah. Dah ada frust punya elemen dalam diri dia. Lepas tu yang ketiga, dia dah boleh enjoy solitary play, such a caring. So solitary play macam saya cakap tadi, boleh main sorang-sorang without concern about others. So kat sini dah boleh main dah sorang-sorang. Tak perlu dah ada parents ke, tak perlu ada siapa yang kena duduk dekat dia baru nak main. Tak, tak perlu. Dan dia boleh main sorang-sorang. Ambil kali di kali sorang-sorang sampai siap. Parents boleh buat kerja lain macam tu. So, tapi waktu macam saya cakap tadi, dah mula boleh main dengan orang juga. Tapi tak kongsi barang lah. Main sebelah punya belah tapi tak kongsi barang. Itulah dipanggil parent lebih. Sekarang ni dia dah boleh. Dia dah ada skill solitary play. Dia dah ada fully. Dia dah integrate fully. Dah mature dia punya solitary play. So sekarang dia tengah belajar macam mana nak buat, nak main parallel play. Tapi waktu ni dia dah dapat sikit demi sikit lah. Dia dah boleh duduk sebelah orang, dah boleh main sama-sama tapi sekejap ke macam tu. Tapi solitary play memang dah boleh dah. Dia dah dapat dah, ada adapt macam tu. Lepas tu yang tak air sekali bila someone buat macam peekaboo, bucak, something like that. Dia dah boleh gelak, dah boleh dia boleh senyum, dia boleh ketawa. Dia tunjukkan express emotion dia tu terhadap orang. So, itu saja daripada saya untuk umur 12 ke 18 tahun. 18 bulan. So, sekian. Terima kasih.